ayamnya satunya 8 dus ya. Laris mati. Aku ayamnya 2. Ayamnya satunya 8 ribuan ini. Pasar Jumat pagi Menteri Supeno. Dicoba cemilan aja. Tunggu tunggu kepengen nasi. Gembus ya. Jengkol. Bu niku napa Bu? Kates napa nganu niku? Oh kates. Berarti tinggal tambah gembus ya. Ini penjualnya guys. Laris manis ibu eh. Sayur ini ya. Ini gembus. Terus kuliah habis aku. Akhir situ lho Pak Teguh. Mbak mau kepala aku tiga mau. Akhirnya mereka dalam ini. Tumis gedong pates lima ribuan tempe bacem tahu bacem gembus bacem. Nah guys, sekarang aku mau nyobain ayam yang aku beli tadi ya di pasar Jumat. Ini ada ayam bakar, lalapan, dan juga oseng daun pepaya guys. Ini penampakannya. Tuh, enak banget ya kelihatannya. Mari makan. Aku akan coba ayam bakarnya dulu guys. Bagaimana rasanya? Apakah enak? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ayam bakarnya ini harganya cuma 8.000 guys, dan ini rasanya worth it banget untuk dimakan dan dibeli guys. Dari segi rasa, dari segi harga itu pas banget dan cocok banget di kantong kita guys. Sekarang aku mau nyobain oseng daun pepayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu enak. Jadi dia masih ada rasa pahit-pahitnya gitu. Ini sensasi yang luar biasa guys. Dan ini enak banget. Dia pedesnya juga pas. Asin dan gurihnya pas. Enak. Sekarang mau aku makan dengan nasi. Kemudian si osengnya ini. Sambel. Dan juga lalapannya guys. Ditutupin seperti ini. Mari makan. Benar-benar kenikmatan yang luar biasa. Tiada tanding, tiada banding. Enak guys. Lihat. Ini hanya aku ambil dengan tangan aja. Sudah bisa terlepas dari tulangnya dengan sendirinya guys. Jadi ini definisi memang ayam bakarnya ini top Marco, top guys, tidak kaleng-kaleng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi. Cocol dengan sambelnya. Kasih nasinya. Limunnya. Dan oseng daun pepayanya. Sungguh kenikmatan yang luar biasa guys. Bisa menyantap makanan seenak ini dan semurah ini guys. Oke, aku mau makan pelan-pelan. Aku rekomendasikan buat kalian untuk membeli ini guys. Bener-bener enak. Enggak bohong, enggak kaleng-kaleng, dan benar-benar lazis pokoknya. Ayam bakarnya dan juga tumis daun pepayanya luar biasa. Enak sekali. Thanks for watching. See you the next video and bye-bye guys. Lanjut makan ya.